Violencia Jeannette dan Marcelino Lefrant beda agama, itu bukan kendala. Violencia Jeannette menjawab pertanyaan netizen tentang perbedaan agama dengan Marcelino Lefrant. Ia merupakan mualaf, sementara kekasihnya adalah penganut Katolik. Ibu satu anak itu menjawab pertanyaan itu dengan bijak. Menurutnya, perbedaan keyakinan dalam hubungan mereka bukanlah suatu kendala. Ia mengatakan bahwa baik dirinya maupun Marcelino, saling teguh dengan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga hal itu tak perlu dikhawatirkan. Violencia sendiri baru saja melaksanakan umrah. Mereka pun saling menghargai perbedaan itu, utamanya ketika menjalankan ibadah sesuai agamanya. Saat ini, Violencia dan Marcelino menikmati hubungan mereka yang bahagia. Namun di satu sisi, mereka tahu tentang risiko menjalin hubungan beda agama yang kemungkinan besar tak bisa bersatu di pernikahan.